karena saya kepengen nanti menjadi model pedalaman, salah satunya tidak jauh dari Jakarta, ini menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Nah itu yang saya harapkan, selain juga di daerah lain, karena saya targetkan dalam 3 tahun masa jabatan saya yang akan datang, harus sudah sekian ribu pembudidaya yang sejahtera dari cara berbudidaya. Tapi saya kira begitu ada satu yang berhasil dengan baik, mereka akan secara otomatis, secara alami akan ikuti. Ya, itu akan kita bantu untuk kemudian supaya masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mulai budidaya. Terima kasih, Pak Menteri.